dapat tugas dari ibu guru aku, yaitu membuat kipas dari kertas. Dari karton ya? Dari karton. Karton itu. Terus bahannya apa aja? Bahannya adalah karton, penggaris, pita, gunting, lem. Lemnya lem apa? Lem fox ya? Kalian bisa pensil. Jadi pertama-tama tadi kertasnya ini ukuran berapa? Lebarnya 15. Lebar 15. Panjangnya 29, sekitar 29 cm ya. Yuk, langkah pertama kita. Langkah selanjutnya setelah tadi dipotongin dan diberi ini ya, apa namanya, tongkatnya, kita lubangin samping kanan kiri kipasnya menggunakan lubang ya. Apa ini namanya? Ya, pelubang inilah, pelubang kertas ya. Seperti ini tadi, beri jarak 2 cm, masing-masing 2 cm seperti ini. Ini teman-teman ya, jadi ya pitanya kita dari kertas dengan bahan apa tadi, lem fox, lubang kertas, pita,
sama kertas kartonnya ya. Ini yang kertas karton warna, dan untuk yang tongkatnya pakai kertas karton warna putih. Nah, teman-teman punya tongkat stick es krim yang lebih panjang, bisa lebih kuat lagi ya. Ya, teman-teman, video dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.